Kita mulai kabar pertama, seorang pemotor tewas ditabrak truk di lampu merah perempatan Cisalak Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Dari kesaksian seorang warga di TKP, korban dan mobil truk datang dari arah yang sama menuju Jakarta. Diduga korban mengalami slip ban lantaran saat keadaan kondisi cuaca sedang hujan. Petugas kepolisian dari Laka Lantas Polres Depok yang tiba ke lokasi langsung mengirim jasad korban ke Rumah Sakit Bhayangkara Kramat Jati. Sementara sepeda motor korban dan truk diamankan ke kantor Lantas Depok, Jawa Barat.